teman-teman ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Teman-teman masih semangat? Masih. Coba beli ingin dengar semangat ya. Tepuk semangat. Ma. 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 Sekali lagi harus kompak semuanya, harus bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah semangat ya. Ada yang ingin memimpin doa? Abraham lagi. Oh, Aisyah. Oh, nanti ya. Abraham ganti seperti Aisyah ingin memimpin doa. Silakan Aisyah. Berdoa dulu teman. Berdoa. Belajar. Kita menunggu pakahan. Coba semuanya, boleh dia ingin melihat semuanya. Buku tematiknya ditunjukkan ke kamera semuanya. Ditunjukkan ke kamera. Oke. Aupa mana ya? Khairan mana ya? Khairan ya? Oke. Aupa Khairan. Kenzi? Buku Kenzi kemana ya? Buku Kenzi ya? Kenzi? Buku Kenzi kemana ya? Kenzi. Oke, teman-teman, terima kasih. Pak Farhan, silakan Pak Farhan. Sudah dibuka ya Pak Farhan. Terima kasih, Bu Lydia. Sama-sama Pak Farhan. Pak Farhan. Teman-teman. Kabar? Alhamdulillah. Allah. Ya baik teman-teman. Itu kayak rasa yang mochi-mochi gitu loh. Teman-teman, lewat sekolah teman-teman membagi di tematik hari ini. Tadi teman-teman sudah merojaah ya bersama Bu Lydia, Pak Farhan. Ya. Serta Bu Lydia, Bu Dian juga serta Pak Hamzah ya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf telat sedikit ya. Tapi teman-teman, kita sekarang menuju subtema baru, yaitu subtema Empat. Tahu halamannya berapa? 20. Halaman berapa ya? Halaman 20. Coba dibuka halaman yang gemar membaca. Aman berapa, Pak? 160. Yang paling terakhir ya, teman-teman. Yang paling terakhir, yang paling belakang. 149, Pak. Iya, 149. Iya. 149. 1, 4, sama 9 ya, teman-teman ya. Sama 9. Angka 1, angka 4, dan angka 9. 149. Tidak ada, Pak. Ada? Ada.
Yang judulnya Aku Suka Membaca. Aku Betul? suka membaca. Iya, terima kasih teman-teman, itu bagus. Judulnya Aku Suka Membaca. Yang sampingnya itu ya. Yang pakai kerudung namanya. Sudah selesai bicaranya kemana kan dia? Aufa. Buku tema 2 ya, Aufa ya. Baca. Buku tema 2 ya. Coba tadi buku Aufa sepertinya. Coba dilihatkan Aufa. Baca. Yang ini ya. Iya betul Davin. Davin betul. Besok jangan mainin benda tajam lagi. Pak Farhan tadi halaman berapa? 149. 149. Oke. Kuda, meja, jari, baju, buku, bunga, topi. Pito. Teman-teman. Sudah. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita dan Ayu ada sini kendali maksudnya. Benda. B. Farhannya kemana ya? Hai. Nih, yang ada gambarnya. Oh, itu dia. Yang satunya boleh di-unmute, Pak. Biar tidak, suaranya biar tidak. Ini Farhannya nih, Farhannya. Yang ini ya. Jadi buka bareng-bareng tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suka membaca. Halaman berapa, Pak? 149. Angka 1, angka 4, dan angka 9. Membaca. Iya, betul. Judulnya Aku Suka Membaca. Baca. Buku. Aku suka membaca buku. Yang 45. Novel dan warna satu. Pintar. Yuk, kita bareng-bareng. Titi dan Lani suka membaca. Membaca di perpustakaan. Meminjam buku di perpustakaan. Membaca sambil di bawah. Berguna membaca membuat Siti dan Rani pintar. Siti dan Rani berlatih. Tema 2 Dedek. Siti dan Lani suka Papahan, maaf.
Suara yang satunya boleh dikecilin, Pak? Iya. Ani dan Siti suka membaca. Jelas, Pak, suaranya. Oh, yang itu kan 149. Di mana sudah? Lani tuh. Si dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku perpustakaan. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, coba. Paparan panggil satu orang satu, bacanya satu baris ya. Nanti yang belum lancar, ntar paparan bantu ya. Oke, dari paparan mulai dari Izzah dulu. Dari akhwatnya Izzah, silakan diaktifkan. Nah, Izzah coba baca yang ini. Ini nih. Siti. Siti dan Lani suka membaca. Terusnya? Membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Sudah, terima kasih, Iza. Dari ihwannya sekarang. Ihwannya siapa ya? Ihwannya coba Pak Farhan mau dari Davin. Ya, Davin. Tanya kan? Terima kasih, Davin. Sekarang coba dibaca. Yang ini. Mereka. Juga meminjam buku di perpustakaan. Ayo, mana suaranya? Perpustakaan. Satu lagi. Ini yang ini. Membaca. Sangat. Berguna. Iya. Terima kasih, Davin. Sudah membaca ya. Dilancarkan kembali ya. Sekarang dari akhwatnya lagi. Akhwatnya coba Farhan mau sebut. Dan Aisyah. Ini Aisyah. Tanya ini. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Ya, satu lagi. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Iya, terima kasih Aisyah. Terima kasih ya Isa ya. Sekarang lanjut dari Akhwat Ihwan. Dari Ihwan coba Pak Farhan mau panggil Atar. Ayo Atar, silakan dinyalakan suaranya. Ya, yang paling bawah Atar. Nih. Ayo. Suaranya mana Atar? Pak Farhan mau mendengar suara Atar. Ayo. Kita belajar
belajar Mom? Membaca. Iya, terima kasih Atar. Terima kasih Atar. Sekarang kita ke halaman selanjutnya ya. Tuh, coba lihat gambarnya. Ini gambarnya sedang apa teman-teman? Membaca. Ini sedang apa? Membaca. Belajar. Posisi duduk itu sudah benar belum ya? Benar. Benar. Kita praktekkan yuk. Coba sekarang mau lihat, kita mau praktek teman-teman duduknya yang tegak. Yang tegak. Sudah yang tegak belum? Duduknya tegak. Teman-teman pegang bukunya. Pegang bukunya. Nah, seperti Saripah betul, betul. Siapa lagi ya? Untuk kita praktek, Iza sudah, Saripah sudah, siapa lagi yang sudah ya? Coba praktek tuh seperti gambar, ya. So perhatikan gambar Udin di bawah ini. Praktekkan cara Udin ya. Siapa yang sudah? Coba kamu lihat di kamera teman-teman ya. Abraham sudah. Sarifa sudah. Iza sudah. Gila belum nih sama Ilona. Aupa juga. Yang tegak dong. Yang tegak. Nah, teman-teman praktekkan ya setiap hari di rumah pada saat baca buku maupun sedang belajar ya. Tidak ada yang duduknya seperti ini. Ya kalau gitu nanti punggungnya sakit ya teman-teman, jadi kita tegak ya, kalau tegak kakinya juga bagus. Kalau teman-teman duduknya di bawah disilap ini ya, ya. Seperti kan kemarin Pak Handi jelaskan ya, duduk yang baik dan tidak baik yang ya. Kemarin iya, jadi teman-teman harus duduk dengan baik ya. Kalau teman-teman duduknya tidak baik sama mata juga, jadi jarak buku sama mata itu kira-kira tidak jauh, tidak dekat ya, harus apa dia? Emang kalau membaca buku itu jadi pintar? Pintar. Iya, harus membaca buku supaya kita bisa menjelajahi dunia. Pak, kita lanjut ya halaman selanjutnya. Nih, kita mau membaca di halaman aku satu. Ini tahu. Halaman satu. Aku tahu, Pak. Lonat kan ya. Gampang caranya, Pak. Baca kata-kata bergambar di bawah ini ya. Yang pertama ada apa sih? Gambar apa? Buku. Buku. Di awal itu huruf B. Terusnya U dan K dan U. Jadi bacanya bu. Buku. Coba Bilal. Bilal. Orang yang Bilal dulu. Farhan. Iya. Pak Farhan. Bunga. Buku. Baju. Baju. Jadi di kamera. Bunga. Baju. Baju, kaki, baju. Tangan, bunga, topi, kuda, meja. Apa ya? Pak Farhan. Pak Farhan. Ya Allah, udah bilang iya. Pak Farhan. Bunga. Topi. Dia berapa dia? Kalau nanti aku cita-cita aku kan mau jadi pramugari. Sama juga jadi angkasa jadi pramugari. Lulus. Emang kan.
Yang bagus. Kita harus ya baca buku ya. Kita boleh ya. Kita harus dulu sekarang. Tapi pas ya. Aku jadi angkasawan, aku mau ambil batu yang bagus biar jadi koleksi aku. Iya, silakan dia. Ya, sekarang fokus dulu ya. Yang Pak Peran terangkan di kamera ya. Gambar ya. Oke, dia. Pakat. Ya, sekarang coba Pak Peran mau panggil satu orang satu ya. Coba Hanin dulu. Hanin, coba lihat ke gambar nih. Yang Pak Peran lingkari, Pak Peran lingkari gambar apa ya? Nih. Meja. Buku. Ini yang warna putih, Mbak. Baju. Kaki. Baju. Terus ini? Ini? Jari. Yang bawahnya lagi yang tanaman nih, tanaman. Tanaman. Bu. Bunga. Lanjutnya lagi yang dipakai di kepala namanya apa? Topi. Iya, Han ini. Yang warna coklat. Buat perang. Ya. Yang enggak udah itu apa? Albayina ya. Udah. Terus ini apa yang buat belajar? Nih? Meja. Iya, terima kasih, Hani. Sebaiknya lanjut ke halaman selanjutnya. 152, ya. Coba, teman-teman. Diisi ya, di rumah. Coba, diisi mana bukunya. Yuk, kita pasangkan. Yang mana kaki, yang mana kuda, yang mana buku. Yang mana baju, yang mana bola, ditarik ya garisnya ya. Teman-teman, jika ingin bertanya, boleh di-unmute ya. Tidak ada apa. Tarik garis ya. Tidak apa, Fah. Ini contoh, papa bola, ya. Kami sudah selesai. Sudah selesai. Abram sudah selesai, dua-duanya. Is satu per satu dulu ya, halaman 152 dulu ya. Dan sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Pak Guru Amin sudah selesai. Sudah selesai, Pak. Guru. Hanin nih, yang warna putih apa, Hanin? Oke, yang sudah selesai, terima kasih ya. Pak Guru Amin sudah selesai. Nih, baju ya. Yang ini namanya Bu. Oke, terima kasih. Bu. Buku. Oh. Ini yang di bawah. Ini namanya Kak. Kaki ya. Terus yang ini. Kuda. Kuda yang berlari kencang ya. Surat apa coba kuda yang berlari kencang. Ya. Buat peran. Ke halaman selanjutnya 150. Buat balapan juga bisa. Nih, 153 sudah belum? Yang ini? Sudah. Aku udah kerjain. Sekarang dari kata langsung ketarik ke gambar ya. Paparan contoh ya. Contoh nomor satu dulu. Ini namanya bacaannya jari. Jari yang sini. Nah, namanya jari ya. Coba teman-teman kerjakan. Nadine sudah kerjakan? Farhan, Aisyah. Aisyah sudah? Aisyah sudah. Oh, sudah. Bila sudah belum Aira? Opa. Opa sudah, Opa.
Pak Farhan. Belum sudah, Pak. Saya sudah. Ya, kalau kerja. Sudah, Pak. Kopi. Terus ini namanya benang. Belum. Gitu. Ini benang. Ini bu. Bunga. Meja. Meja. Meja ya. Teman-teman pastikan kita semua sama seperti Pak Farhan belum? Udah. Sama seperti Pak Farhan. Oke. Kita lanjut ke halaman 154. Nih. Mama mana? Halaman 154. Pak Farhan mau baca dulu. Pak Farhan yang baca. Bajalah. Ikuti ya. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu ya. Suka membaca. Ibu Farhan teman berapa? Majalah. Majalah. 54 ya. Apa, Pak? Bu membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca cerita. Ini buku cerita. Ya, buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ini koran ya. Ini koran. Ibu suka membaca majalah. Suka membaca. Ibu membaca majalah. Ini majalah ya. Majalah ya. Teman-teman sudah dibaca. Coba peran panggil satu orang satu ya. Sekarang para mau dengar suara Sarifah ya. Eh Sarifah dari sini dibaca. Dari mana? Dari paling atas. Dari mana? Bukan. Dari membacanya. Iya. Wajalahnya. Membaca bersama keluarga. Ya, terus bawahnya. Odin suka membaca. Terus yang ini? Odin membaca buku cerita. Ya, selanjutnya. Ayah suka membaca koran. Ayah terus. Suka membaca. Bawahnya? Ayah membaca koran. Iya, terus lanjutnya. Ibu suka membaca. Iya. Ibu membaca majalah. Iya, terima kasih Sarifah. Nih, pertanyaan selanjutnya. Apakah kamu suka membaca? Apakah teman-teman suka membaca? Suka. Benar. Suka membaca apa suka bermain yang lain? Teman-teman lebih suka membaca di bukunya langsung atau suka membaca di handphone? Teman-teman boleh meng-unmute. Ayo. Buku. Membaca bukunya di buku atau sering membacanya di handphone? Di buku. Buku. Jadi buku angkat tangan. Coba. Yang sering baca bukunya di handphone siapa ya? Coba angkat tangan juga. Oh, angkat tangan. Ada. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah jujur ya, teman-teman.
pastikan kalau di rumah suka membaca buku ya. Iya, boleh dibaca sama bunda dan ya. Apakah ayahmu suka membaca? Apakah ayah teman-teman suka membaca? Quran. Membaca Quran. Oh iya, boleh. Membaca Quran. Membaca Quran. Ya. Baca ya, nih teman-teman, nih, ini ya halaman 157, nih, itu sedang membaca buku, buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak yang sedang berolahraga. Ada juga yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menunjukkan gerak seperti gambar. Inilah gambar. Teman-teman yang punya adik atau punya kakak boleh pegangan. Atau sama ayah bunda boleh ya. Pegang kayak gambar Edo ya. Kayak gambar ini coba. Kita mau praktek dulu. Coba. Boleh ke tembok juga. Ini. Dorong. Ya. Didorong ya. Ini namanya gerak non-lokomotor ya. Kita ke halaman selanjutnya. Nih. Halaman berapa? Tuh. Nih. Edo dan Din bermain bersama. Mereka menirukan gerak mendorong. Ya. Gerak-geraknya ada di buku Edo. Baca. Tuh. Kita tiru ya. Oke. Gerakin bersama bareng-bareng ke tembok. Ke tembok dulu ya, kita di tembok. Mana tembok teman-teman? Coba praktek di tembok dulu ya. Didorong sekuat tenaga. Paparan mau lihat satu-satu ya. Saya buat makan ini. Kamu belum ke tembok, Davin juga belum ke tembok. Kita coba prakteknya di tembok dulu ya. Abram sudah, Pak. Oh, Sharifah sudah. Abram sudah. Didorong pakai dua tangan. Kerasnya. Keras. 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 Nah, coba dorong. Didorong. Iya, didorong ya. Ini namanya teman-teman sedang praktek ya. Sedang praktek. Ya. Kita sedang praktek. Gerakan mendorong. Namanya gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu teman-teman berdiri di tempat, tapi yang bergerak cuma lengannya aja ya. Udah. Teman-teman beri tanda checklist jika
teman-teman, menurut teman-teman benar, mana yang fokus baca bukunya, mana yang tidak, ya, terlihat. Kalau baca bukunya fokus tuh, badannya tegak, tangannya di meja, ya, tuh, bukan di bawah, ya, serta kepalanya juga tidak ke bawah, tidak dengan meja juga. Nanti kepalanya sakit di sini, di punggung belakang, nih. Di leher sakit ya, teman-teman. Ya. Kalau lehernya sakit, teman-teman, nanti matanya juga sakit. Jadi teman-teman harus tegak bacanya ya. Bukunya di bawah atau dipegang. Yang mana yang benar? Siti. Yang ini ya? Bukan Siti. Siti. Dan Udin. Dan Udin. Siti dan Udin. Ini. Iya. Terusnya bawahnya ini ya. Salah. Yang mana dong? Yang Udin. 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 Yang idolnya yang bedinya hapus. Oh yang ini. Iya. Yang tadi disilang. Yang ini betul. 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 Yang Lani disilang. Yang ini silang. Lani silang. Itu juga disilang. Ya, Siti juga silang. Ini betul. Betul. Salah. Ini salah. Salah. Yang Benny salah. Oh, Benny salah. Ini salah. Ini benar. Betul. Alhamdulillah teman-teman. Ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Sudah habis ya teman-teman. Keluar sih. Ya, habis. Ya tuh bacanya apa? Tuh di tematik ya teman-teman. Alhamdulillah masuk. Teman-teman tadi sudah belajar ya. Lagi. Jadi teman-teman hari ini tidak ada tugas. Tugas, ya. Tugas apa Pak? Ada tugas ya. Tematik. Tugas tematik. Iya tidak ada tugas. Apa? Ya. Tugasnya apa? Tidak ada tugas. Oh kirain ada tugas. Emang tidak ada tugas. Kenapa tidak ada tugas? Karena teman-teman tadi sudah mengerjakannya bersama. Banyak. Ada pelajaran lagi gak? Yuk, nanti selanjutnya teman-teman akan disambung dengan belajar bahasa Inggris. Yes. Ya, nanti bahasa Inggris, kita... Pak. Ya, nanti bahasa Inggris ya. Sama Miss Sophie. Ya, paparan ucapan terima kasih. Sama Miss Sofi. Ya, paparan terima kasih ya teman-teman karena sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Teman-teman lalu membaca buku ya. Ingat baca buku ya. Ingat baca buku. Ingat baca buku ya. Lalu membaca buku ya. Paparan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9.40 ya, Pak. Iya, betul. Jam 9.40.